Selamat pagi teman-teman. Kita ada mau penggantian shockbreaker Suzuki E3 depan ya, sama link stabil, sama engine flash, ganti oli, filter oli. Sekarang kita masukin engine flash ya. Ini kenapa ya, umur, dan kita treatment lah. Kita treatment engine flash, boleh 1 tahun sekali, boleh 2 tahun sekali. Setelah kita engine flash, nanti kita hidupin kira-kira 10 menit, nanti kita diemin sampai benar-benar dingin mesin, baru oli kita ganti. Oke, kita proses pembukaan shockbreaker ya. Ini kita lepas wiper ya, wiper 1, 2, sama ini clip ini 1, 2, 3, 4. Ini ditekan aja. Nah, tinggal dilepas seperti ini. Nah, tekan pelan-pelan tekannya. Oke, seperti ini. Kira-kira semua pokoknya dilepas. Oke, tinggal proses lepasnya. Oke, setelah klip semua terlepas, ini tinggal tarik ke belakang ya. Tinggal tarik ke belakang. Tinggal tarik ke belakang. Oke, kita proses lepas baut ya. Wih, bautnya sampai karatan. Ini bisa dibuka apa enggak ya, cara melepas shockbreaker. Nanti kita dongkrak, nanti kita proses pembukaan baut. Wih, aduh, ini nanti bisa dibuka enggak nih. Oke, tunggu, nanti kita buka semua. Oke, proses lepas shockbreaker ini buat 12 kita lepas. Ini sudah lepas, link stabil. Nah, ini link stabilnya kita sudah lepas di sini ya, di bawah 1, di atas 1 ya. Ini juga sekalian kita ganti, ini karetnya sudah sobek ya, apa umur ya. Oke, proses pelepasan baut ini 1, 2, dan yang di atas sudah kita lepas ya. Kita lepas, kita agak kesulitan karena bautnya sudah karat ya. Tapi udah selesai, buka, kita proses pelepasan. Oke, bautnya sudah terlepas, tinggal lepas stop ya. Lepas. Ke sini. Nah, oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Bawa ke sana. Lama ya. Ini kalau kita tekan ya, kita tekan, ini tidak mau balik teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini berarti shocknya sudah tidak layak ya. Coba yang baru ini, yang baru kain nih. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, tekan. Hop, cukup, lepas. Nah, langsung balik ya. Coba lagi, kali lagi. Ini yang baru ya. Lepas, nah dia balik. Kalau yang ini tidak balik, ini karena skok yang lama ya, yang kita vonis rusak ya. Padahal yang nggak bocor, cuma sudah umur ya. Dan di sini kita cek kode produksinya ya. Ini bulan 1 2013.
bulan 1 tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 5 2013. Yang ini? Yang ini nih, mungkin kodenya ini ya, 41 4 nih. Yang ini teman-teman ya, tanggal 14 bulan 1 22 ya, 2002 ya berarti ya, 2022. Nah ini baru ya,